Sukabumi Haji Marwan Hamami beraudiensi dengan sejumlah anggota Serikat Buruh di Pendopo, Sabtu 1 Mei 2021. Audiensi tersebut berkaitan Hari Buruh Nasional yang diperingati setiap 1 Mei. Ketua Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPTSK SPSI Kabupaten Sukabumi Muhammad Popon mengatakan, banyak hal yang disampaikan dalam audiensi tersebut, seperti meminta Pemda membuat perda ketenagakerjaan, penyediaan ambulans di setiap perusahaan, serta sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja. Berkaitan perda, Serikat Buruh berkeinginan adanya perda yang memberikan perlindungan bagi pekerja dan pelaku usaha, peraturan yang partisipatif, aspiratif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, dirinya meminta pemerintah daerah untuk menyosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja secara utuh, sehingga tidak hanya menyampaikan hal-hal yang menguntungkan pengusaha saja. Dirinya pun meminta pemerintah untuk mendorong perusahaan menyediakan ambulans. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mengatakan, berbagai masukan tersebut akan ditindaklanjuti sehingga akan memberikan dampak positif untuk perbaikan ke depannya. Demikian disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dari Pendopo Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan.